kemana Tambakoyo dengan Citro Wirio? Mau kemana lagi kalau tidak ke rumah Kidadap Ayam? Kasihan orang itu. Semua penduduk Kalisenggor tidak ada lagi yang mau berhubungan dengan mereka. Salah sendiri. Berani menentang keputusan Pajang. Citro Wirio, kabarnya mau pindah ke Mataram ya? Mulutmu makin lancang, Keninten. Makin akas nyalimu. Tapi ingat, roda selalu berputar. Dan saat ini, kalian memang di atas. Tapi sebentar lagi, kalian akan merunduk-runduk di depanku. Kalian akan minta dibelas kasihan. Kalian akan minta dipinjami beras. Seperti beberapa pekan yang lalu. Tidak usah marah, Citro Wirio. Aku kan cuma tanya. Biasa. Orang kalau lagi susah, cepat marah, cepat tersinggung. Sudahlah, sudah. Tidak usah diladeni. Ayo, ayo, ayo. Wirio. Saya tahu. Dan saya mendengar suara gemuruh di dadamu, Ger Senopati. Saya dapat membaca kegelisahanmu. Kau sedang bertarung dengan cita-citamu, dengan keraguan hatimu. Bukankah Hang Ger Senopati sebenarnya ingin menjadi raja? Angger tidak perlu menjawab, karena jawaban itu sudah tergambar pada sikap dan perilaku Angger akhir-akhir ini. Cita-citamu itu luhur, tapi ingat, itu sangat. Aku berjanji akan membantu cita-citanya dengan sisa-sisa tenagaku. Kamar istana kita, Kang Mas. Kenapa? Entahlah. Tiba-tiba perasaanku menjadi kosong. Kekuatanku seperti hilang semua. Adakah tadi Kang Mas merasakan sesuatu? Seperti getaran. Thank you.
Walah, Ngger, Ngger. Kamu kok malah tidur? Ada apa, Paman? Wahyu Kraton baru saja datang dan masuk ke dalam tubuhmu. Saya tidak merasa apa-apa, Paman. Baru saja saya berzikir. Tahu-tahu Paman membangunkan saya. Cita-citamu bakal tercapai, Ngger. Saatnya tidak lama lagi. Kamu bahkan bakal menjadi penguasa tanah Jawa. Mulai sekarang, kurangilah segala bentuk kesenanganmu. Rajin-rajinlah tirakat. Dan kenalilah pertanda kekuasaanmu. Dari Gunung Merapi sampai ke Segoro Kidul. Mudah-mudahan anak turunmu pun akan menjadi penguasa tanah Jawa. Aku yang akan menjalani penderitaan itu. Kalau aku menyerah, artinya aku siap masuk ke dalam neraka rumah tangga. Aku mengerti, Yu. Memang sangat baik. Lalu bagaimana? Aku tidak tahu. Oh, kau yang beruntung, Pak Lasari. Kau mendapatkan pasangan yang serasi dan saling mencintai. Kalau saja Demang Kembang Sempol belum punya istri, dia pasti akan menjadi pasanganmu yang sangat serasi. Aku sudah melupakan laki-laki itu. Justru aku menyesal bertemu dengan dia. Aku telah membuat malu keluarga. Palasari, bantu ibu sebentar, Dok. Aku dipanggil ibu, Yu. Iya. Loh, Kakang Demang mau kemana? Nanti kalau Demang Pringsewu datang bagaimana? Datangnya agak siang. Sekarang saya mau pergi dulu mengatur pembuatan bendungan di Sawah Wetan. Pokoknya, Nyai, mesti buatkan masakan yang enak-enak buat tamu kita. Hmm? Jangan khawatir. Mbak Yumu sedang apa, Ndok? Sedang dandan, Bu.